Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wa intifa' wa lifadah wa istifadah. Walahasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa doa ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Ibtiga'a wajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya wani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fitarain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Berkata al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkirah Hadramiyah Fima yajibu ala nisa' fi umuri diniyah. Sehinggalah perkataan beliau sekat mana eh? Nabi Allah Daud, Sulaiman, Ilyas, Nabi Allah Yunus. Yunus ini cerita Nabi Allah Yunus alaihi salam dia kawasan mana Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Allah Yunus ini Allah. Yunus ni cerita dia kena telah di ikah. Nabi Allah Yunus ini cerita dia dia kena telah di ikah. Lepas pada dia dakwah kaum dia, akhir sekalinya dia rasa fed up. Puah nak dakwah kaum dia sebab kaum dia tidak dengar kata. Maka dia pun lari daripada kaum dia. Lari-lari cerita dianya naik satu perahu, naik satu kapal. Apabila naik satu kapal, maka sapa tengah laut kapal tu dipukul oleh ombak. Gedung, gedung, gedung. Akhir sekali nahkoda kapal tu panggil seorang yang pandai dari ilmu menujung. Ahli nujung tu pun tengok-tengok-tengok, dia kata kapal kita ni kena pukul ombak kerana ada satu benda duduk dari atas kapal kita. Iaitu ada seorang lari daripada tua dia. Maka kapal kita ni selagi tak ambil kawai tu tohuk dari laut, selagi itulah kapal kita ni kena pukul di ombak. Maka kira-kira lah, nujung-nujung, okey, kira sore-sore, mari sore. Ambil undi lah. Mundi, maka cek-cek-cek kena kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Apabila kena kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam, ketua kapal tu kata, "Eh, hamba tak berani tahu orang ni. Orang ni ni orang hebat," dia kata, cakap dia lari daripada tuan dia. Ai, silap kita ni. Kiralah pula nuju-nuju-nuju cek-cek-cek-cek undi-undi-undi kena Nabi Allah Yunus alaihi salam sekali pula. Ai, nak kodok kapal dia kata, "Ya, hamba tak berani tahu orang ni ni." Memelah kapal kita tengah tapi lah ni, kita buai barang dulu. Buai barang, buai gapo, kapal tetap kena pukul di ombak kocok. Mati kita semua ni kata. Akhir sekali undi-undi kali ketiga turun nama Nabi Allah Yunus juga. Maka Nabi Allah Yunus alaihi salam kata gini lah, tak apalah biar hamba lah terjun dari laut. Akhir sekali Nabi Allah Yunus alaihi salam pun terjun daripada kapal. Terjun sahaja mari seekor ikan, dipanggil ikan nun, dipanggil ikan nun. Nama dalam surah Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini ada bermaksud ikan besar. Kalau kita panggil ikan pauh, ikan pauh, bukan ikan jerung. Kalau bahasa ikan jerung hancur lebur lah. Ikan pauh dengan ikan jerung jangan berduk tukar. Nama ikan pauh ni nama. Ada besar rumah, ada ada besar sekolah pun ada. Orang dulu kalau naik kapal pergi ke Mekah, tengok serupa bukit tengah gelak gelemak. Oh, kapasnya tiba-tiba hilang bukit tu. Bukit boleh hilang, apa ikan dia berhenti sebetul. Oh, tu besar tak besar ikan. Keedah dia binatang atas darat ini hanya 1/10 daripada binatang dalam air.
Sat binatang atas darat ini menyamai dengan 1/10 sahaja daripada binatang dalam laut. Bererti 10 kali ganda lagi. Binatang darat ni cicak semua, gata, beruk, lipah, capu-capu semua. Oh, banyak hok dalam laut 10 kali ganda. Hok dalam laut pula 1/10 daripada binatang terbang. Hok binatang terbang ni. Banyak lagi supaya binatang terbang ni 10 kali ganda daripada binatang duduk dalam laut. Binatang dalam laut 10 kali ganda daripada binatang di atas darat lagu ni. Semua makhluk tu hanya 1/10 daripada malaikat. Semua makhluk manusia ke apa dia hanya 1/10 daripada malaikat. Malaikat ni 10 kali ganda seluruh makhluk. Makhluk semua makhluk ni, maka malaikat tu 10 kali ganda. Nah. Dalam 10 kali ganda, 1 tu bagi pula 10. Manusia 1 daripada 1. Daripada 10, daripada 1/10. Oh, tu manusia. Nah, kok debes sekali manusia. Tak dengar kata Tuhannya manusia. Apabila lagu tu mari seekor ikan besar telah dia. Klub. Maka duduklah Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan tu. Duduk dalam laut pertama, gelak laut. Gelak malai, gelak perut ikan. Patu gelak silak dia lari daripada tugas dia sebagai seorang rasul. Patut dia kena sabarlah, kaum dia lagu mana pun jangan dia buat lari lagu tu, tugas dia. Maka Nabi Allah Yunus rasa bersalah. Lari daripada tuan dia ni jalah. Apabila dia terjun masuk dalam perut ikan, maka kapal tu molek-molek. Jadi molek tak ada masalah, angin berhenti tiba-tiba. Maka Nabi Allah Yunus pun duduk dalam 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Bertasbihlah dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. Subhanaka, maha suci kamu daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan ketuhanan-Mu. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk daripada golongan yang zalim. Apa maksud zalim? Nabi Yunus akhirnya nak korek dok. Maksud zalim ni buat benda tak kena pada tempat dia. Tak syarat kata, kerana adil itu meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Zalim ini buat benda kadang-kadang tidak salah tetapi tak kena tempat dia. Supaya skrudeba awak kata air batu, skrudeba awak kata air batu. Ni zalim juga ni. Skrudeba awak pula skru nyawa kata air batu. Nama lesung buat kata air batu tak boleh yogok. Lesung ni buat lesung kau tu, buat ulu lesung tu dah. Ni panggil zolim. Tapi zolim tak dah, so dia panggil tak kena tepat. Nama katok katok apa dah, katok paku dengan batu munasabah dia kena ada tukur dia. Maka benda-benda lagu ni tak dah, so tapi tak kena pada tepat dia. Maka Nabi Allah Yunus pun zikirlah. Nabi kata dalam ayat Quran kata, kalulah Nabi Yunus tidak berzikir, nescaya dia akan masuk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Berarti ikan tu akan hidup sampai sekarang. Dan Nabi Yunus akan ada sampai sekarang duduk dalam perut tu sampai berlaku kiamat. Tetapi kerana berkat dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalan ni bagi orang yang nak sembahyang hajat kalau ada kesusahan. Nak lepas daripada benda susah ke apa dia. Butai kau ke apa dia, ada masalah keluarga kau ke apa. Sembahyang hajat pada sujud yang terakhir baca doa ni banyak-banyak. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nama. Ada ayat nak lepas ke tulai ikan. Lekat tulai ikan. Lekat tulai ikan. Baca doa ni juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan berkat Nabi Allah Yunus alaihi salam hilang ke lekat tulai ambo hang wei gitu. Lepas tu jamuh hak gini. Nampak. Ya ada sebut terbutung terhunus-hunus ke nampak tulai ke yang terseke di tulai. Nak kecek lagu tu takut nampak klasik sangat. Nampak orang kok lanah ni kira hilang dah lah. Tak boleh main bawa dulu ni. Nampak nampak ayat klasik sangat. Ayat dia terbutung terhunus-hunus ke segala tulai ke yang berada di tulai. Ha nampak. Gitu hamba terimanya. Nama. Ha. Lepas tu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dengan berkat Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ambil nasi sekepal kau gapo dia ataupun air telah glup. Insya-Allah ilah. Begitu juga orang lekat uri. Beranak lekat uri. Uri ni kalau dia lekat naik ke atas selok.
muk tu mati je. Ya kena tarik waktu ubik. Nah, pahuri ni ada tu jenis cuci tak habis. Tak waktu ubik habis, eh, jadi kumel lah. Barang ke benda barang kotor, hak tu jadi kau penyakit rohnya pula, jadi tembuhlah rohnya macam. Jadi kalau orang lekat uri baca di air. Bacalah. Oh, terbutung terhunus, hunus ke uri yang berada sumbat di rohing sekia-sekia ya. Nama dengan berkat doa la ilaha illa anta subhanaka, dekat Nabi Allah Yunus alaihi salam, dan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ah, siuk baca patu wi minum, insya-Allah turun uri dia. Nah, turun uri. Minyak selusuh 11 kali baca summasabila yasarah summasabila yasarah. Baca di minyak minyak zaitun. Minyak zaitun beli ni. Beli di mana-mana kedai. Kan ada botol besar-besar ni ni. Nak buat jadi tok bidai lah minyak selusuh. Baca buka tudung dia baca summasabila, kita tok bidai pun kita tok beranak pun kita jadi tok bidai apa. Summasabila yasarah summasabila yasarah. Ni ayat Quran kata ingat. 11 kali. Jangan baca summa amatahu fa akbaruh, jangan sambung waktu mati kau tu lah. Nama summa sabila yasarah, summa sabila yasarah 11 kali. Patu siuk di minyak. Minyak nyo boleh. Orang dulu tak usah pakai minyak-minyak hok jenis ada kimia-kimia ni. Tak nak nyo sendiri. Bau Allahu akbar. Pengah-pengah bau. Nama ada orang nak bagi klasik. Dia ada cara dia nak masuk minyak nyo tak usah bau. Dia ada cara dia. Tak boleh kecek, tak boleh gapo. Kalau boleh jangan kecek. Sungguh ni mujarab. Minyaknya ni kalau orang kecek bau pengah-pengah. Tak tahu petua heres sungguh jangan kecek. Jangan kecek daripada mula ambil nyo lagi masuk gapo dia apa jangan kecek. Tengok ah, serupa bau mi dengan langit hok ni. Hok ni hok kita tak kecek ni dia tak bau. Tak bau minyaknya ni. Ha, cara basuh dia, dia ada cara patah dia. Serupa masuk masuk rebung lah, masuk gapo dia. Kenapa? Ubi gadung ko. Kenapa? Ha, kalau silap makan kan. Mabuk ubi gadung. Lopak kat atas nyelo lah. Kau tu. Yang jadi mabuk, jadi nampak dekat jauh, dekat jauh. Orang rebung dah leloket. Eh, eh, eh. Nampak macam. Tak tahu alik-alik jatuh. Ha, mabuk ubi gadung. Dia cara basuh dia kena basuh dengan air sungai. Gapo dia macam-macam lah. Baca summa sabila yasarah suruh dia minum. Orang Arab dia minum daripada mula lekat perut. Mula lekat perut tu dia minum minyak dah. Sudu sehari eh? sudu teh minum. Sudu teh sehari. Kita apabila boleh 7 bulan boleh dah minum. Minum tiap-tiap hari lah. Minum tiap-tiap hari mudah beranak. Sekali terus cuh tubik. Nama. No. Akak tak tubuh saja, suri pun jatuh. Bok salah. Tak ada masalah gapo dia. Nama. No. Tak jadi yogurt bukan ampo dah tu salah tu orang lain je baca tu lah. No. Ha, 7 bulan lah kita. Start 7 bulan tu boleh minum dah sudu sehari lah. Sudu sehari. Sudu teh sehari minum. Minyak tu. 7 bulan. Orang Arab start awal bulan lagi minum dah. Jadi licin mudah molek lah. Summa sabila yasarah 11 kali. Nama wik ijazah berlaku tu. Amalek. Boleh jadi tuk beda dah tu. Nama. Nabi Allah Yunus apabila masuk dalam perut ikan. Masuk dalam perut ikan maka dia berzikirlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hari 40 malam. Lepas pada 40 hari 40 malam Allah Taala perintahkan ikan nun waktu bib semula Nabi Allah Yunus di daratan. Maka ikan nun tu mari ikut bira mari ikut bira patah maka kuat. Kuat Nabi Allah Yunus alaihi salam maka duduk dalam perut ikan. Tak kena cahaya matahari. 40 hari 40 malam duduk dengan udara tak betul pula. Maka Nabi Allah Yunus ni serupa anak burung. Dalam kitab-kitab kata tubik serupa dengan anak burung. Tak ada tenaga langsung, putih je lepok. Tak pernah kena cahaya matahari. Matahari ni molek juga. Lebih-lebih cahaya matahari, cahaya vitamin E panggil. Itu mula-mula naik matahari setiap hari. Setiap hari mula-mula naik matahari. Mula-mula nak naik matahari tu. Okey. Waktu molek cahaya dia sehingga waktu tak sakit matahari di tubuh kita. Kita teh gitu. Ha, kalau mula sara-sara tu apa? Waktu habis tu. Dia punya vitamin E dia. Nak suruh awet muda ke apa dia. Ha, dia ada. Awet muda ni kita nak wui petua sekali. Tak mari hari ni saja rugi benar lah.
Nama. Oh ni ni kalau kena petua ni memang orang teringat. Tengok muka kita sekali saja orang akan ingat siapa mati. Nama. Ha. Cara dia kena bangun sembahyang subuh, kena bangun sembahyang subuh. Kalau tidur cannot go. Kena nama tak lagi ya. Kena bangun sembahyang subuh, lepas pada sembahyang subuh nampak macam cerah-cerah sikit. Matahari mula nak naik. Oh ni lama dah ni. Start matahari habis subuh lah. Habis subuh ni. Habis subuh dah lewat berapa? 7:30 lah ni lebih kurang lah. 7:30 tu okey turun rumah. Turun daripada rumah. Yang buat dalam rumah. Turun daripada rumah cari pokok-pokok ada embung. Nama. Ah. Ambil embung comoh muka. Niat sebagai penyeri muka. Nama. Ah, ni yang panggil nama. Ilmu asal garis air embung. Bukan kata ambo nak itu terah buat sekali Cik Abel tengok lagu mana. At, sehari tak makan duk tengok kita. Oh kenyal. Oh kenyal. Pakai dia tengok lagu tu ya. Nama. Ha. Jadi berseri muka kita. Tak percaya terah buat. Kalau kita buat di antara saing ngamang-ngamang orang akan duk tengok kita semacam. Ha. Sungguh ambo nak royak tapi kalau ada dah jangan buat kerja lagu tu nyanyo Cik Abel dia tak cakap tebing dengan surat khabar. Jangan duk tengok ambo. Nama. Ha. Jadi kau masalah pula. Jadi seri tu nampak seri muka. Ha imbung lagu tu. Nama. Molek untuk tubuh, molek untuk kapal. Kalau boleh ada pokok tu giduk gelepar di pokok tu biar kena di tubuh. Nama. Molek orang-orang dulu kalau seteruk, kalau kapal dia main imbung. Cukup-cukup mujarab. Pula kalau kena katok kena kapal dia lepas dimbung, molek habis bil, tubuh dia ni. Kena katok kalau kita tahu gitu, kena embung saja, molek habis tubuh dia. Ya beki habis sarah-sarah. Neh. Orang-orang dulu mak kilah kau gapo dia panglima-panglima perai dulu mandi dia mandi air embung tu amalan dia tubuh jadi tahan ni tahan ni tubuh ni tubih tubuh ni kau baru 10 tahun baru lelek macam akok lagu tu tubuh nak pejar tubuh pejar ni lagu mana mandi dengan air sejuk orang dulu mandi sebelum subuh dengan air telaga khosiat dia tubuh jadi awet modon tak keduk muka ni. Umur berapa dah? 70 dah. Oih, macam makan rat, jamu juga boleh. Terik ni. Kalau mandi sebelum subuh. Kita mandi, tak mandi sebelum subuh ni. Mandi tengah hari cacai baru mandi. Nampak? Kulit keduk ke? Lepas tu jangan ajar mandi air panas. Mandi air sejuk. Baru kulit tahan. Tengok orang-orang tua dulu. Boleh kira. Lepas tu air embung. Ah, tu cara aku ni. Nak suruh awet muda lah. Nampak? Apabila lagu tu tak kena cahaya matahari, maka duduk tapa depan pinggir patah lah. Maka marilah pokok yakting ni, pokok labu. Nama? Pokok labu mari tutup Nabi Allah Yunus. Daun dia mari tutup Nabi Allah Yunus. Takut dah tak kena cahaya matahari lama, dia jadi putih lagu tu, kena takut jadi masalah. Maka marilah kambing-kambing jalan. Maka tengah Nabi Allah Yunus tidur gitu lalu. Itulah dia tempat nyusu dia. Maka kambing dia pun seduk minum. Lepas pada tu baru dia segar dan dia kembali kepada kaum dia. Kembali kepada kaum dia. Maka dia pun berdakwah diterima semula. Kaum dia pun beriman secara beramai-ramai 100,000 orang kaum dia pada zaman tu. Nah. Maka berjayalah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi-nabi ni tugas dia hanya jalankan tugas. Ada orang ikut, tak ada orang ikut, tidak menunjukkan kejayaan di dalam dakwah dia. Katanya Nabi Muhammad ambo pada malam Isra' dan Mi'raj, ambo tengok nabi-nabi pernah diutuhkan oleh Allah Taala. Ada nabi ni umat dia ramai. Ada nabi sikit, ada nabi dua orang pengikut. Senyap dia. Ada nabi sia sore-sore, tak ada orang ikut. Tapi semua Nabi dapat pahala 100% belakang. Sebab kerja dia hanya berdakwah. Beri hidayah tu kerja Allah. Sebab tu kita dalam buat benda-benda kebaikan. Jangan paksa orang. Kita nak kata lagu mana. Kita hanya berdakwah. Mengajak orang saja. Dia dapat hidayah tu tiga kerja Allah. Kerja kita hanya mengajak dia jadi kebaik. Tu saja. Dia jadi tak dengar kata kau dia tu bukan menunjukkan kejayaan dalam dakwah kita. Kalau boleh, kalau dia ikut kita, kau boleh. Tetapi, kalau kita berdakwah saja, kerana tugas kita hanya berdakwah. Wa ma'alaikum illal balagul mubi. Tidak ada apa-apa bagi kamu, wahai Nabi-Nabi, kecuali hanya menyampaikan sahaja. Hidayah di tangan Allah.
Tapi kalau kita rasa hidayah di tangan kita, sebab tu kita paksa, kita marah ke orang kalau tak boleh hidayah. Kalau tak dengar kata, kita mecuk, kita kapuk, hidayah tangan Tuhan. Kita hanya disuruh hajuk sahaja. Nah. Maka Nabi, kadang-kadang Nabi tak ada bawa umat. Ada Nabi ramah, ada Nabi. Maka antara Nabi yang ramah pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa. Penuh. Maka Nabi Muhammad terasa sikitlah. Allah ramahnya lah umat dia. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad tanya, umat mana ya Jibril? Nabi ingat umat dia. Maka Jibril kata, Nabi Musa wahai Muhammad. Oh, dia pun terasa sikit. Nabi Muhammad macam terasa sikit. Allah ramahnya umat dia. Umat Nabi Musa. Maka apabila Nabi Muhammad terasa, Jibril kata, ya Muhammad, cutera lenggok. Lenggok atas pala sikit. Lenggok tengok gitu. Maka katanya Nabi Muhammad, dia pun lenggok lah. Apabila lenggok, dia tengok satu awal gelap lemak. Memenuhi masyrik dan maghrib. Maknanya menutup awal. Ramah tak ramah awal. Maka katanya Jibril, tu umatmu ya Muhammad. Oh, suka semula Nabi Muhammad. Jadi umat kita ni dalam 80, dalam 100 saf untuk masuk syurga. 80 umat Nabi Muhammad saja. 80 saf umat Nabi Muhammad. 20 saf saja umat-umat lain. Ha, tu. Sebab tu Nabi suka umat ramah. Menikah ramah. Waktu bi anak ramah-ramah. Kerana ramah orang Islam. Ramah orang menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Nabi berbangga. Inni mukasirum bikum umama yaumal qiyamah. Aku sangat berbangga menjadi umat ramah pada hari kiamat. Tu di antara sunnah berkahwin. Sebab tu nak suruh. Makruh kita kalau tak ada sebab-sebab gapo dia tak sah nikah. Malah menikah eh, bahkan duduk ibadat nak mengatik dalam surga, entah ada apa. Ya kena menikah juga. Neh. Ambo nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Tak boleh kena lawa Sayyidina Fatimah juga. Jadi bini orang juga. Neh, kena. Yunus, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya. Yahya ni anak Nabi Allah Zakaria. Zakaria, Yahya ini anak dia. Nabi Allah Zakaria ni dia yang jaga Siti Maria. Siti Maria ni ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Ha, ni cerita dia. Zakaria, Yahya, Isa. Ha. Nung tiga orang ni sezame. Dah. Kok tua sekali Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Allah Zakaria ini tak ada anak. Dan di antara mukjizat Nabi Allah Zakaria, dia tahu semua senarai nabi-nabi yang akan dibangkit oleh Nabi. Maka apabila dalam senara tu tak ada nama Yahya. Tak ada nama Yahya. Yahya bin Zakaria tak ada. Maka dia tahu kata dia tak ada anak. Apabila tak ada anak lama tu, dia pun pergi Siti Maria. Siti Maria ni cerita dia. Cerita dah Siti Maria? Duduk lagi ya? Kau tak ingat pun ni. Terlewat kira. Rasa. Siti Maria ni. Ha. Siti Maria ni ada ibu nama dia Hannah. Hannah. Ayah dia nama Imran. Imran. Imran dengan Hannah ni berkahwin lama dan tak boleh anak. Tak ada anak. Maka apabila tak ada anak, ni antara petua orang nak dapat anak. Benazah. Benazah. Jika dapat anak, aku akan nama ke Muhammad. Ini antara. Antara cara nak mudah lekat anak, menazah. Kalau ambo boleh anak, ambo nak beri nama Muhammad. Oh, niat gitu. Tapi dia boleh anak, kena beri nama Muhammad sungguhlah. Depan tu Muhammad Pistu ko, Muhammad Albak ko, Muhammad Pitu, Muhammad Nyelo ko ikut tapi Muhammad tak apa, kena sebut nama Muhammad. Maka apabila menikah lama di antara Hannah dengan Imran ini tak boleh anak, akhir sekali dia menazah. Demo kata kali petua ayat ke dia, dia kata menazah lagu mana? Dia kata hamba kalau boleh anak, saya nak wakah ke anak saya ni ke Baitul Maqdis. Pada masa tu Nabi Allah Zakaria buka pondok di Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa tu. Okey, hok pegai pada masa tu Nabi Allah Zakaria. Dia adalah pengikut-pengikut dia, tok guru paling besar bahkan Nabi, Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Maka anak Nabi Imran ni ayah kepada Nabi bapa Nabi Isa pula. Ayah kepada Siti Maria ni ne. Tu kata keju apa Nabi Isa ada mak ayah pula ke mana. Nama ayah kepada Siti Maria. Nama Imran. Dia menazah, apabila menazah ni dia pengikut Nabi Allah Zakaria. Lepas pada menazah tu lekat anak. Lekat anak. Hanak mengandung, hanak bini dia tu mengandung.
Mengandung-mengandung dia ingat anak jantan, dia wakaf untuk pondok lah. Tiba-tiba boleh anak perempuan. Bu. Hanna, ha, nun alif hamzah, Hanna. Ada kata tak ada hamzah? Ha. Ada minyak selusuh cara nak baca dia. Kalau orang duk mengeras, sari dah letih dah hamba dok. Dok gitu. Nama ah dok main lagu tu. Cara dia ambil air baca. Hannat waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud. Nama ah sebut lagu tu. Bukan maulud dah. Maulud ni makan nasi tu. Hannat waladat Maria. Hannat beranak ke Maria. Maria waladat Isa. Maria beranak ke Isa. Ukhruj ayyuhal maulud. Tubik wahai budak. Sebut gitu. Baca di air ataupun baca di minyak. Wih dia minum sikit. Cuma di gotu dia. Biar mudah keluar. Macam-macam orang dulu. Kadang-kadang dia ambil rambut. Rambut tina saat ni. Retuh sorak. Jangan serabut kita tengok sakitnya. Retuh rambut dah pula. No. Ambil sorak rambut. Lesik kicap. Lesik kicap. Haa. Lepas tu dia duduk gini eh. Tak. Rambut tu tak. Biar dia jilat. Bila jilat jadi. Nak mutuh ni. Jadi. Begitu. Dia cepat. Cuh. Cabut. Mudah. Supaya kita beranak dah. Tekniknya. Katanya mokcik tu buah saja. Hamba beranak. Tak ada. Bahasa orang jantan. Dia tak reti kata. Sedap nampak. Buat tubik. Ingat mudah. Kalau lagu tu ramah. Orang beranak biasa. Tak ada scissor. Tak ada belah lah. Nama. Kau tu cara orang macam-macam dah. Buah rambut lah. Cuma kicap gitu biar jilat. Mami jadi macam nak mutuh. Gitu. Tak tahulah. Oh ni ilmu tok bidai saja, tok bidai tu lipat kita, kau tak tahulah. Nama. Nak kata jolo, kau percaya tok bidai dia. Nama. Hanan waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud. Nama. Nah, baca. Nah. Oh, apa dah? Hanan waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud. Namo. Waktu ijazah berlaku, ambo terima dengan tok guru, bukan ambil ambo baca dalam buku ni. Semua ambo terima berlaku. Nah. Boleh jadi beda lagu tu. Patu kalau nak beranak jangan ajam nanai tumbuhan. Nane pokok, nane lado, nane gapo. Sebab nane ni jadi kejak. Kejak. Anak tu jadi tuku. Dan kalau nak beranak, mik sunak. Sunak pula. Molek tengok benda-benda comel. Tanah bunga ruh. Jangan tanah beli hok tanah dah. Jangan kita menane. Menane jadi lekak. Jadi lekak. Tak tahu ya tebeak ni. Oitino ni yoga ni dia. Setting minda dia. Apabila dia tengok benda tu jadi setting jadi. Perasaan. Yoga ni dia bukan kait dengan perasaan kan. Kalau dia perasaan gitu. Maka kita tengok benda comel. Macam tengok bunga ruh ke. Tengok bunga-bunga comel ke. Budak jadi berjuru. Kalau boleh makan bunga ruh tu. Kekoh. Kerok. Makan bunga ruh. Ambil daun dia sorak. Ambil daun dia. Bunga ruh. Kayak bukan racun. Bunga ruh lah. Bunga konesing kau gapo dia bunga ruh itulah ambil makan gapo dah sekelopok dia makan nama boleh tak beli bunga ruh aku rasa mau beli 10 potong bunga hari tu apa habis dia mau makan siap sica sambal pula jangan makan saja nama budak tu jadi comel tengok gambar budak-budak comel. Tengok budak Pakistan ko, tengok budak Amerika ko, tengok budak ke apa dia ni. Jangan tengok budak Afrika. Allah nyanyo. Nanyo tu bib nampak, tak mengaku mak dia. Heh, gitu jauh eh, malu kau orang. No, hanya ambak anak dia. Mepe anak dia. Tak nampak apa, nampak mata saja. Klik. Nampak. Kalau mampu api rumah dia, kau itu hilang pas cikgu. Tak tahu dok mana. Kau pada depan kita dok depan mek ni. Mek mana tak nampak nampak. Hanya buat gurau mek dia. Mek seru hati anak dia. Jangan dok tengok cerita Afrika, jangan dok tengok cerita Spambok lah, tengok gapo dia cerita pala saja tu bib anak lagu tu. Bukan cerita ni rekod memel lagu tu. Lebih-lebih lagi ketika bersifat. Orang panggil. Orang tua panggil ketika bersifat. Dia air mani apabila masuk dalam rohnya. Ibu dia akan emas ni. Geruk. Nak cari tubuh mak ni kan. Cari perangai. Yang ini sedut tu.
Apabila bulan ketiga, ke bulan kedua, dia jadi telaga darah. Orang tua panggil telaga darah. Air mani saat ni dia tukar jadi darah saja. Telaga darah. Masa telaga darah, jangan ibu kaki tu sepak kau main bola sepak pulak tu. Main bola sepak tengah nak bunga. Nama sepak benda rumah Allah jaga molek. Ni ibu kaki ni ada orang sambung dengan rohim. Sepak Allah tubik darah gak. Masa telaga darah tu telaga darah saja. Sepak turun waktu tak ada anu, terlekat anu. Lepas pada telaga darah dia jadi perut bawah. Orang tua panggil perut bawah. Dia jadi putih macam perut ikan bawah. Besok si ikan bawah tak penuh. Tak payah baik-baik nak kecek dulu. Tak penuh si ikan rupanya. Nama tua kan nampak rajin dah, bagus dah, solehah dah. Tak penuh si ikan pula. Ikan bawah kita cekoh perut dia tu kaya macam putih-putih gitu. Ah, hak tu. Boleh kepak, boleh kepak lebih kurang. Bulan kelima dia kepal jadi daging. Jadi daging. Jadi daging. Dia panggil bersipak. Orang tua panggil bersipak. Dalam ne bulan bersipak. Ah, masa bersipak ni kita jangan tengok benda-benda yang pelik. Tengok wahnya, tengok. Ada kat rumah tu dia beli. Dia kerja bank. Bank pertanian. Jamil dulu bank pertanian. Hadiah dia celing wahnya kota. Celing wahnya ke jamin dulu ke? Pasal tengok ni. No. Celing wahnya tu kira parah lagu tu. Wak klik tu gak dia. Engkau kerja bank. Tak di rumah. Eh. Duk tengok semacam celing tu. Kali dia minat nak uih hadiah ke guana. Tu bi anak supo celing tu. Pala betul-betul kerak gini. Supo celing. Ada kat rumah tu dia ngandung. Dia jahit anak patung. Nak ni. Tapi dia tak bubuh kabu lagi lah. Nampak nanti beranak, dia nak bubuh kabu. Anak dia tu bik serupa anak patung yang dia jahit. Oh. Orang tua pesan benar, tangan bersifat. Jangan tengok benda pelik-pelik. Tengok cerita katung, terbelaluk tengok cerita katung. Tua dah dah tengok belaluk. My gang ni. Geng. Tengok geng ular lah, geng gajah, geng berok lah. Tu bik anak serupa berok tu. Nampak? Ha, jangan buat kerja lah. Masa bersifat ni dia tarik semua sifat. Sebab tu kalau kita terkejut di bareh-bareh, orang tua lah besar dia. Tepuk. Eh, tengok etek ni. Tepuk perut ni ayat kata ni, tengok etek ni. Kalau kita terkejut di benda tu, kayak gitu. Ngamu. Bersifat. Lepas pada bersifat, bulan 9 gitu, bulan 7 pecah dia panggil. Pecah ni ah mula jari pecah. Pecah lah, nampak dah telinga, nampak betuk dah. Apabila bulan bulan 9. Sipak becoh. Oh, dalam 9 bulan kerah kepala dipanggil. Orang tua panggil kerah kepala. Lahir 9 bulan hidup. Naik 10 bulan pula lembek semula kepala. Orang tua panggil lembek semula kepala. Kepala lembek lahir pada masa tu tak hidup. Payah nak hidup, kalau tidak masuklah dalam akuarium dia. Nama budak tu masuk dalam akuarium. Nama masuk dalam eskobatorio Gabriel tak tahu nama tu bubuh dalam tu. Eh? Oh, EQ better kau berapa dia tak tahulah. Ha, lepas pada 10. Oh, waktu tak ada masalah. Orang dulu 10, 11, 12 bulan. Oh, tak apa. Sebab budak ni kalau duduk lama dalam perut, dia lama berzikir duduk dalam perut. Maka tubuh dia jadi tahan. Amale-amale wirid gapo dia pun tak akan panah. Tapi kalau orang muda dalam kandungan, oh, kalau nak belajar ilmu panah-panah tak boleh sebab dia zikir tu kurang. Eh, orang tua pandai tengok. Tu ilmu beda. Orang dulu tu bik bu telur lagu ni. Dia pergi tepi sungai, ambil tapi tu bubuh dia golek. Tu bik budak. Misi lo ni. Tu bik lagu tu penipal lo dah nak lagu mana kejap dulu. Nama. Kalau beli ular pula, dia panggil tali pusat. Nama. Dia ambil baca, pok, dia kata, muta. Tok bidah bodoh. Tok bidah jamin dulu. Nah, lo ni tak boleh beranak dengan tok bidah. Jadi penyakit, jadi gapo. Meksi, sungguh, tak boleh. Nama, kalau tidak saya tak wik, surat beranak. Nama, bahaya beranak dengan bidah. Kita pun tanya, ha, Meksi, dia mau beranak dengan siapa? Oh, ambo pun, mau ambo bidah juga. Empat tu dia mau boleh hidup segam negan. Bagaimana kata tak boleh beranak dengan bidah nyakit gapo dia? Ada ilmu ni iktirah gak ilmu orang tua. Ada satu ilmu bidah ni panggil ilmu bidah 9. Ilmu bidah 9. Dalam satu masa ada seorang saja bidah 9. Dia panggil ilmu orang bunie. Ilmu bunie ni ada 3 jenis, ilmu persilatan, perubatan, ilmu agama.
Dia akan ambil seorang wanita jadi uyo turung ilmu bidah sembilan panggil. Bidah sembilan ni boleh kata dalam satu masa dia seorang ya. Ada seorang tu dia naik motor dengan dia gendong mek dia. Naik motor lah. Bukan naik kapal terbang aku ni, naik motor. Kapal-kapal yang paling ilang mek dia. Duduk lama. Mari semula mek dia. Bisa bidah. Dia panggil ilmu bidah sembilan. Ilmu hok pelik-pelik orang sekak kau ni kau sekak gapo dia kau gapo dia. Ha orang jamin dulu bisa sungguh nah. Orang dulu mana ada belah. Bisa tak bisa ilmu beda. Dia buat juga. Orang lah ni. Sikit letih ambo belahlah. Nengok belah pula sikit sini 3 kali 4 kali tak boleh beranak dahlah. Nengok. Belah ni jamin dulu orang pelik orang nyakit teh orang panggil. Beranak kalau belah ni orang nyakit. Lah ni. Sizer saja. Belah saja beranak belah beranak belah yo meme standard ke edoh orang jatino ni beranak standard mana ada beranak belah nah mo ambo 14 orang beranak biasa eh nama kadang-kadang tangi subuh mak kata eh sakit perut dah jak gi panggil orang depan rumah napa standard dia nama ayah dak mai subuh ni nama no, biasa duduk atas sejadah. Perut pergi panggil orang depan, ah awak mari air panas, kain, apa-apa semua. Tunggu sebentar, tunggu luar bilik. Oh nak boleh adik tu, muka ramah ke adik-beradik standard KL dia tunggu, tak ada tunggu sepitar. Tunggu rumah. Nama kau bunyi, wah, oh boleh adik. Jatuh kau dok mok tino tino, mari ayah pun bel. Allahuakbar. Orang dulu beranak duduk congok dah. Duduk congok. Berkali dia biasa telajak dah berkali ambo-ambo. Nama standard kita. Perut. Kakak beranak mak ayah hamba kata, mak kata pergi carilah spare kedai kau pegapo dia. Mak ayah hamba ingat belako doh. Munggo dia 14 orang tu gak ingat belako pergi cari Cina Chavez tu gak berok. Tuku sendiri tak ada masalah eh. Messi pun marilah tanda-tanda wak lolok tanda jamin dulu ke tanda-tanda ikut dia lah nak tulis gambar kartun kau ikut dia lah demo nak kata pegapo dia. Oh Messi Messi marilah Messi mari ziarah tak apa. Lo ni. Belah. Namo, kadang-kadang petang hari lagi suruh belah dah. Namo. Belajarlah terer. Namo kena ajar cara terer dia. Nah. Oh sedak kata demo tak beranak. Cerita demo beranak sekali. Sakit beranak ni ulama kata kalau diberi kepada lelaki mati lelaki tu. Kalau diberi kepada lelaki mati lelaki tu. Sakit dia tu. Orang perempuan ni dia boleh tanggung benda lagu tu boleh. Yo napa oi tino ni lembut tapi dia ada bak kelebihan dia. Namo ha, macam nanuk cara ke rumah. Orang jatuh tak boleh buat cara rumah. Tengok ah, tinggal dia sehari. Nyokobai habis rumah mengamuk bahasa kakak ni. Eh baju gerai aku habisnya soyok baju gerai. Nasinya pekong tak boleh nak masuk. Ha, kalau oi tino boleh dia masuk, dia lipat baju. Ha dia memang tugas dia molek tu. Nah. Orang jatuh budak jerit tengah malam pukul 1. Wah wah. Eh tolak pintu tak sibi dengar. Pak tutup nama. Kalau mak wah-wah bangun cacat gi ambil susu letak pula. Orang jatuh tak buat kerja lagu tu. Sesuai dah. Orang jatuh kerja anu. Gali cok bawa keh. Oh bagi hok luar tu tak apa. Orang tino bagi dalam rumah. Pandai dah tu hebat bagi ne. Lo ni ada alat. Alat tak tahulah Amerika punya pukulan. Alat tu dia mesin tu dia macam dia pakai di perut. Orang lelaki nak suruh rasa sakit. Bergelapah. Sakit ni sakit, sakit beranak. Tahu ya awak alat ke mana yang macam pakar tali pinggir ke tu. Ya awak oh, bergelepar kawan tu. Rasa-rasa sakit beranak. You nak suruh rasa sakit beranak. Pelik sungguh. Alat pelik-pelik. Mana? Hanat waladat Maria. Nama Hanat ini ibu kepada Siti Maria. Bolehlah Siti Maria. Apabila boleh Siti Maria, pergi jumpa dengan Tok Guru dia. Imran ni pergi jumpa dengan Tok Guru dia, Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Katanya Imran ayuh kepada Siti Maria dia kata saya dulu masa tak ada anak saya bernazar kalau boleh anak saya nak wakaf ke Baitul Maqdis baitah wakaf ke Masjidil Aqsa katanya Nabi Allah Zakaria apa tu demo kena builah anak demo tetapi anak tino kata lagu mana eh ai tino kau jatuh dah demo wakaf oh kena letak sini maka tak apa ambo cara maka Imran pun letaklah wakaf ke Baitul Maqdis. Baik tu kedih jamai dulu ni sebelah depan ni dia ada bilik-bilik suluk bilik-bilik orang suluk nah orang-orang beramal dia ada bilik suluk depan kiblat. Ada satu bilik hanya Nabi Allah Zakaria saja boleh masuk. Maka bilik itu Nabi Allah Zakaria letak Siti Maria.
Siti Maria ini daripada kecil duduk dalam surah di bawah tarbiyah tok guru dia Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Ketika usia dia 8 tahun, dalam kitab kata 8 tahun. Maka satu hari Nabi Allah Zakaria masuk dalam bilik Siti Maria. Masuklah, masuk nak pergi makan ni. Nak masuk pergi makan ni, tiba-tiba dia tengok ada buah-buahan. Tepat Siti Maria. Tepat Siti Maria itu ada buah-buahan. Hok peliknya, buah-buahan musim sejuk, ada buah-buahan musim panas. Tapi musim panas, buah-buahan musim sejuk. Kalau musim buah-buahan musim sejuk, ada buah musim sejuk, mungkin dia pergi beli kedai. Hok ni buah-buahan memang tak ada musim tu. Ada. Maka Nabi Allah Zakaria pelik. Budak tu baru umur 8 tahun. Ni khamak. Siti Maria ni waliullah. Ulama kata kalau dia lelaki, jadi nabi dia. Agak dia perempuan atau boleh jadi nabi, maka dia ni jadi waliullah. Ibu kepada si Nabi Allah Isa AS. Umur 8 tahun berlaku khamak dah dia. Masuk Nabi Allah Zakaria AS. Nabi Allah Zakaria kata, Maria, mari mana buah ni? Dia kata mari Tuhan lah ayuh, bahasa ayuh lah, muka ayuh akad dia. Ayuh kata ni Tuhan lah beri kepada saya. Oh, Nabi Allah Zakaria jadi naik imej. Jadi tengok benda lagu tu, Siti Maria umur 8 tahun, Tuhan beri khamak lagu ni tu. Maka si Nabi Allah Zakaria ni tak ada anak juga. Maka apabila berlaku tengok khamak Siti, tengok khamak Siti Maria, maka dia pun berdoa. Doa dekat mihrab dia. Hunalika da'a Zakaria al-mihrab. Disa. Rabbahu leh. Hunalika da'a Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu. Nau. Ketika hunalika. Di sanalah. Yakni ketika berlaku karamah. Dan tempat berlaku keramah. Maka sunat kita. Tempat-tempat. Kalau kita pergi ziarah. Tempat-tempat orang alim kau. Tempat-tempat berlaku keramah. Sunat kita berdoa situ. Dalil dia Nabi Allah Zakaria berdoa ketika tengok khamak Siti Maria. Dan di tempat berlaku khamak tu, dia akan doa lalu, ya Allah ya Tuhan ku ambo nak anak. Nabi Allah Zakaria berdoa nak boleh anak juga. Maka bolehlah nama dia Yahya. Manismuhu Yahya. Nama. Nama dia Yahya. Boleh anak juga nama Yahya. Apabila usia 8 tahun, lepas pada tu Nabi Allah Zakaria semakin percaya kepada Siti Maria. Allah budak jauh. Tiba-tiba satu hari Siti Maria duduk tengah duduk suluk, duduk baca wirid, duduk berdoa di dalam bilik dia, mari seorang lelaki. Dia tahu dalam bilik dia tak boleh masuk kecuali Nabi Allah Zakaria saja. Tiba-tiba mari seorang lelaki, comel. Lari Siti Maria, duduk dalam bilik tu, unggah kau ni, unggah kau ni. Jangan masuk dekat, jangan masuk dekat. Dia umur belasan baru. Umur dalam 12 gitu. Masuk umur 8 tahun, berlaku khamak dah. Umur 12, bukan umur tua sangatlah, umur dalam 12 gitulah nama. Maknanya umur dalam belasan. Mari seorang lelaki masuk dalam bilik dia. Oh, kata. Aku berlindung dengan Allah daripada kamu wahai lelaki. Dia kata, wahai Maria, aku ni utusan daripada Allah. Jibril mari. Oh. Siapa dia utusan Allah? Namun aku mari ni nak beri berita kepada kamu yang kamu akan beranak melahirkan seorang lelaki nama dia Isa ibnu Maryam. Nah anak dia. Hah. Macam mana aku nak beranak? Aku tak pernah tengok lelaki kecuali ayah hakak aku seorang ya Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Lelaki aku tak pernah tengok dan aku bukan jenis perempuan jalan pergi cari jatah. Dah kata. Katanya Jibril kata, wahai Maria, tak suruh bimbel. Nabi Adam tak ada mak, tak ada ayah. Siti Hawa ada ayah saja, mak tak ada. Maka mu akan melahirkan seorang lelaki tanpa ayah. Jibril pun siuk di perut dia. Terik tiba-tiba selalu. Oh, sudah. Oh, sakit. Ingat telepuyuk. Telepuyuk puluk. Nampak? Ingat makan nasi banyak. Bukan makan nasi banyak. Kamu dia puluk. Terik perut. Ah, sudah. Budak. Umur belasan awal. Bukan kata 18 atau 19. Ah, sudah. Tiba-tiba. Siuk tu. Ah, sudah. Siti Maria. Tak tahu nak kata lagu mana. Maka Jibril pergi. Nabi Allah Zakaria masuk dalam bilik. Tak perasa lagi. Dia tutup lah perut dia ni. Tutup buruk. Akhir sekali apabila cukup masa dia, Siti Maria kata, sudah nak jawab lagu mana. Cakap ambo nak kata gitu. Orang percaya kodok. Akhir sekali dibuka pintu dia lari. Lari tu
ada seorang lelaki, kalau kita agak duduk di Masjid Aqsa jugalah antara pelajar-pelajar ramai-ramai, dia perasa Siti Maria ni. Perasa Siti Maria perut besar. Tak tahulah Siti Maria tu ubik kau mana perasa. Perasa tubuh Siti Maria ni. Kawan tu lari, apabila lari maka Yusuf ni oyak cerita kepada orang gege gepar kata Siti Maria ni beranak mengandung. Maka orang kampung dia marah kepada Siti Maria. Mak ayah dia tak suka kata Maria Allah. Mak ayah dia imre dengan anak ni tak ada berjuruh. Kalau kita pakai purdah telukul labuh lah tak lebah juga. Tiba-tiba anak tino duduk dalam surau buat kerja dengan jantan mana tak tahu. Beranak lari, marah orang-orang kampung. Dia kata Maria ni tak padan mu kata. Mak ayah mu orang berjuruh mu buat kerja lagu ni. Lari tu gak dia tak tahu budak tak tahu nak royak siapa dia. Royak kau orang kampung pun apa tak percaya dah buat dia. Maka lari dia, lari sampai letih. Letih dah hujung kampung dah. Tak ada orang dah lari. Nyandalah dia di satu pohon tama. Pohon tama mapuh dah. Pohon tama kok mapuh dah. Maka dia pun berdoa lah. Tu cerita sedih dia. Sedih juga dia. Dia kata ambo budak tak tahu gapo dia. Gapo dia tu nak pergi ke ambo-ambo pun tak tahu ujian ni besar sungguh. Beranak. Maka apabila lagu tu nyanda di pohon tama, maka katanya Allah Ta'ala wahai Maria. Apabila dia nyanda tu, maka tu hewak tu keramat dia. Pohon tama mapuh tu hidup. Naik tiba-tiba buah. Maka katanya Allah Ta'ala ya Musa. Wahai Siti Maria. Kocok pohon tama tu. Orang mengandung suruh kocok pohon tama. Cutera kita orang jatuh kocok pohonnya. Kocok tak biar jatuh pohonnya. Pergi. Kocok pala-pala tak jatuh lagi. Tapi tu hai nak raya. Siti Maria suruh geruk sikit. Kocok pohon tama. Akan tu sakit alaihi rutaban jania. Akan jatuh buah-buah rutab. Buah-buah tama yang manis-manis. Maka Siti Maria pun makan buah tamar tu. Tak ada recara. Meksi-meksi pun tak mari. Mampu? Duduk beranak sore dia. Makan buah tamar. Lepas tu Allah Ta'ala buat satu air. Mengalir. Kok bira buah tamar tu. Boleh minum air dia. Beranak sore. Dah orang duduk peci belakang. Siapa dia nak bercara? Maka ulama ambil dalam ayat Quran ni. Masalah orang mengandung sunat aktif. Dalil dia. Allah Ta'ala suruh kocok buah tamar. Ni kena aktif ni. Orang jamin dulu gerak nyapu biar aktif. Biar poho tu duduk gini semacam keking gini. Duduk cokoh duk basuh baju jamin dulu sebab tu beranak sekali buat gini ya. Pop cabut gagah tak gagah. Orang lain ni Neh belajar ilmu ke main tak gerak. Nyanyo kita biar aktif bangun caca lo ni kaya ada seneme dia seneme atas bola gagah kaki ke nak suruh mudah beranak sebab orang lo ni kaya malah jenis tai duduk tu banyak. Apabila statik lagu tu, kerah lagu tu, payah nak beranak. Maka ayat Quran tu kata, sunat geruk. Okey. Pertama orang nak mengandung ni, orang mengandung nak beranak ni, sunat aktif. Kedua, sunat makan benda-benda manis. Buah rotak tu. Makan benda-benda manis. Biar mudah beranak. Tenaga. Okey, benda-benda manis ni tenaga. Maka beranaklah Siti Maria. Tak ada orang bercara. Ngasok-sok dengan tali pusat ke apa, kerak sendiri kalau lagu mana. Dengan merah-merah darah pakai kesak lagu tu ya. Bawa Nabi Allah Isa AS. Maka Allah Ta'ala wahyu kepada Siti Maria. Hei Maria, klik semula kapungmu. Dia malu dah. Allah nak malu. Bawa bodoh ni. Bawa bodoh. Okay. Lepas tu lagu mana? Kalau orang tanya lagu mana ni? Mu tak so kecek. Wahai Maria, mu tak so kecek. Mu tak so jawab. Kalau mu jawab pun orang tak kecek ya. Mu ayak kalau orang tanya kapung-kapung. Mu tunjuk kepada anak dia. Merah-merah lagi. Nabi Isa barulah ya betul-betul. Tunjuk dia. Kecek dengan budak ni. Kalau ambo kecek pun demo tak dengar juga. Ambo kecek orang jujur ni kena makan orang semacam. Nama. Tapi lo ni tak boleh diterima ni. Nama kekap pun kita ada orang beranak kata ambo ni. Siti Maria juga ni ambo. Tak usah duk tipu lah. Tak usah duk berwar lah. Nama. Kena cari pok dia. Katok juga pok dia. Tak usah duk koyak kata kita ni Siti Maria. Tak usah duk buah kata. Lo ni tak ada doki tu. Satu kis saja tu yang nak tunjuk kuasa dia. Orang boleh beranak tanpa benih lelaki. Sebab tu saya boleh buat. Tanpa benih ibu tu benih pok boleh. Anak bulu betul tu saya boleh buat. Daripada bulu boleh buat. Nama. Tapi cerita anak bulu betul tu mengaruk dia. Nama. Anak bulu betul. Belah bulu tu tubi-tubi anak tu mengaruk tu. Nama. Macam-macam anak bulu betul lah. Apabila lagu tu. Siti Maria pun pergi lah. Gapa-gapa tunjuk kepada anakmu. Gi. Gi dia tu orang kapung dia. Mua nak marah. Gi di Masjid Aqsa. Depan ayah hakak dia Nabi Allah Zakaria. Depan mu ayah dia Hannah Imran
keluarga dia, mak saudara dia, habis sayang-sayang dia, pergi dia bawa anak. Orang lain ketar. Oi, mari berani deh mu mari. Tak malu kata buat kerja air lagu ni. Cuk tengok ni. Tok guru mu ni, ayah akak mu Nabi Zakaria. Mu duduk dalam masjid. Tengok pok mak pok ayah mu ni. Orang berjuruh tu gak malu mak ayah dia. Senyap tak kata apa dia. Rasa kecewa ambo mu dengan Maria. Oh, kecewa ayah kata dengan mu Maria. Apabila lagu tu Siti Maria tak boleh nak kata lagu mana. Dah orang ujuh dia belaka. Kecek Maria, ambo nak dengar mu kecek kau dia. Siapa dia ni? Angkara siapa dia ni? Siti Maria senyap. Eh, bahasa budak ni awak tak jawab pula. Awak kerak-kerak gitu pula. Nampak? Siti Maria kata, tunjuk kepada anak dia. Katanya orang kampung kata, "Eh, Maria, mu ni apa nak suruh aku kecek dengan budak? Mu nak sabar, budak barulah. Hei, kata nak suruh ambo kecek. Ambo dengar daripada mulut mu kata. Pok mu orang soleh. Mak mu bukan orang tak juru, orang juru, orang molek kata. Mu apa jadi lagu ni kata?" Siti Maria senyap. Dia pun tunjukkan. Orang kampung pakai pergi jenguk, tengok anak dia lah, anak orang lain. Apabila lagu tu Nabi Allah Isa kecek. Nabi Isa ni dilantik jadi Nabi ketika buaya lagi. Ya, Nabi ni ada dilantik umur 40. Macam Nabi kita umur 40 baru jadi Nabi. Ada umur sekian-sekian baru jadi Nabi. Antara Nabi yang terawal dilantik jadi Nabi adalah Nabi Allah Isa AS. Dalam buaya lagi, Nabi Isa pun kecek lalu. Ini Abdullah. Oh, aku ini adalah hamba Allah. Aku diwasiatkan untuk sembah ya, buat baik kepada ibuku. Gini. Tengang habis orang. Cik Nabi Allah Isa kecek. Start daripada tu orang kapun dia kata beci-beci ke dia kata, "Eh, anak Tuhan." Ha, ni start cerita anak Tuhan ni. Oh, Maryam nikah dengan tu. Boleh anak rupanya. Ni anak bukan sebarang anak ni, anak Tuhan pula. Saat ni dia beci kata anak zina, anak gapo dia, anak goni macam-macam. Apabila lagu tu jadi anak Tuhan pula. Patu Maria, Maria itu isteri Tuhan pula. Rasa kau dok jamai dulu kalau kita beli je. Je tingtong kau ada kita tarik tu gede deh. Ada je jenis. Je tali itulah. Ataupun je jamai dulu je gomha dia ada tulis F S M. Dan ambil tiga bulat gitu. Father, mother, son. Tengok orang jamai dulu bukan mari jual barang bawa Kristian dia. Kadang-kadang tulis Trinity. Rasa dok je di tengah-tengah tu kat gini atas tu, atas dia tu ada. Kalau je lamalah law ni tak ada dah rasa. Je masjid, je jamai dulu tu ada. Dia tulis tiga benda. Tu hepok. Pok kita bukan main, tak perasa. Kadang-kadang gambar burung lagu tu, burung patu dia ada tiga Tuhan. Ha, ada Tuhan. Tu hepok, tu hemok, Maria, anak Yesus. Yang dipanggil Nabi Allah Isa alaihi salam. Nampak start daripada tu, oh, mulalah suka habis mak dia apa sukalah kata dia bukan buat kerja jahatlah. Tapi ada pula segolongan daripada kau dia kata kawin ni menikah dengan Tuhan. Maka siapa keloni kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Nampak. Lagu tu lah cerita dia. Akhir sekali nyong larilah Nabi Allah Isa ni. Dia duduk dengan ibu dia, dia tak ada rumah. Ni antara Nabi paling zuhud, Nabi Allah Isa. Dia ada pengikut dia dipanggil Hawariyun. Pengikut dia dalam 20 orang, Hawariyun. Oh, ikut dia. Dia ni tak ada rumah, tidur dalam gua, tidur lagu ni. Ah, tu cerita dia dengan mak dia, Nabi Allah, Siti Maria. Dan Nabi kita Muhammad wallahu a'lam. Panjang cerita Nabi Muhammad. Takut pendek sekali, aku mengko banyak dah cerita. Ada soalan ke? Marian waladat Isa. Hanna Amzo. Beri. Adakah pencing bulan ni hari ni? Masalah zakat pendapatan. Dia kata kena zakat kodok zakat pendapatan. Ingat zakat pendapatan tidak ada di dalam mazhab kita Syafi'i.
Kerana syarat kita, syarat dalam mazhab Syafi'i, harta tu nak kena zakat, dia kita kena sipir dalam masa setahun. Tapi gaji kita, pendapatan kita, tak ada siapa sebulan, tengah bulan tu habis dah. Pas lagu mana nak sipir? Maka zakat pendapatan tak ada dalam mazhab kita. Cuma pusat zakat ambil pendapat dalam mazhab lain. Mazhab Maliki. Dia kata kalau piti tu dikupu-kupu, cukup hau dia. Misalnya kalau siapa setahun, kita kupu gaji tak bulan pertama, bulan kedua, capu-capu, siapa bulan 12, cukup 15 ribu. Maka hak tu kena bayar zakat. Dia akan potong zakat pendapatan. Nak bayar, kalau tak si bayar, takut dia moga apa dia. Moleknya, kalau tak si bayar pun tak apa, nak bayar pun tak apa. Zakat pendapatan ni deh. Tapi kalau orang mari paksa ke apa, kita nak kata ke mana? Macam income tax law ni lah. Nih. Dia kata ada orang amal doa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimi. Dia kata dia baca 7 kali ayat ni untuk menunduk. Boleh baca tak ada masalah apa, boleh pahala. Nama. Untuk menunduk ayat ni neh. Tak ada masalah ni ayat Quran. Niat baca Quran dapat satu huruf 10 pahala kebajikan. Tapi kalau ketika kotor tak boleh baca lah sebab ni ayat Quran. Lainlah kalau kita niat doa. Kita niat doa ni innahu min Sulaiman, maka boleh baca ketika mari kotor. Dia kata hamba ni ngajar orang tiba-tiba anak murid ni biasalah macam-macam anak murid ni deh. Nyok kerahlah begapo dia lah begapo dia nya kata kita. Jadi cara terbaiknya kita sebagai seorang guru, bukan anak murid saja perlu bersabar banyak, guru juga perlu banyak sabar. Eh, macam mana kita nak ajar anak-anak murid kita ataupun anak kita bersabar, kita backing. Eh, sabar gak? Tak reti ke? Kita marah nak suruh dia sabar. Ya kita kena tunjuk sabar ni. Baru budak tu cepat terikut. Ni kita marah, antuk guru tak sabar, nak suruh anak-anak murid sabar. Mak ayah tak sabar, nak suruh anak-anak sabar. Duk mengepek semacam. Eh, kecek dengan lemah lembut dia kata Allah mak ambo sabar sungguh. Dia jadi terikut sabar. Ni kita nak paksa orang. Ya perangai ni bukan di perkataan, perangai ni diwarisi, dia tengok. Kalau mak ayah jenis kecek slow, anak-anak tak payah ajar kecek slow. Ya kecek slow. Tapi kalau anak mak ayah kecek supaya rima lapar. Huha, huha. Anak-anak kecek slow gak. Dia kecek huha, huha. Kenapa mana nak ajar? Jadi budak tu yang lebih cukup ikut perbuatan mak ayah dia. Kata-kata ni boleh tengok kecek. Mak ayah suruh semaya, dia tak semaya baik. Nak sabar pelik suruh. Jadi banyak ke tunjuk perbuatan. Sabar dengan anak murid. Sabar dengan anak-anak. Doa banyak pada dia. Tak pala tak. Tanya dia tidur tu, kita pergi tanya tempat dia tidur. Baca lau anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian. Kita pun siuk tanya dia sejuk napas dah. Kita tengok. Tanya rembuh, jangan sejuk. Ya okey, kita tanya kita siuk dia sembuh pula tak masuklah. Tanya dia start nak sejuk. Napas tu kita siuk. Biar masuk kau tu. Diumbu-umbu dia niat supaya dia jadi lemah lembut. Jangan lembut, lembut jadi sudah. Nama, sudah jadi soto enggak, tak ada apalah. Nama, jadi niat dengar kata lagu tu nah. Ada nak cara lemah lembut lagi. Kalau anak ni jenis bering. Kita ambil air semaya. Ambil air semaya ni ibu dia saja boleh buat nah. Ibu dia ambil air semaya, semaya Zuhur. Ingat, semaya Zuhur. Ambil air sembahaya, semaya Zuhur, air basuh muka dan tangan kanan. Air basuh muka dan tangan kanan. Mula-mula basuh tu, jangan ambil lagi. Air kedua basuh tu kita tak ada. Bubu dah lebekah lah. Nama. Air basuh tangan kanan, pertama jangan basuh ambil. Air kedua tak ada. Tak ada, we minum kepada anak yang jenis bering. Tak dengar kata. Nama. Jadi lembut. Nama. Maya Zuhur dah. Jangan tukar asal lah, subuh lah. Nama. Zuhur. Nama. Ya ada cara dia. Nama. Kita wik ijazah belakang ni. Nama. Boleh beramal. Jangan wik kutuk lelaki kita.
Nama jadi bodoh letuh. Nama nama ke tukar kuah dengan halia. Bapalah jadi gitu nama. Ha, ni nak suruh dengar kata deh. Hak jenis aktif jenis anak jenis bering jenis lawas semacam ha we minum lagu tu neh. Ya ada cara hak berat-berat kita tak sibuilah. Nama ha, nama kenyo we minum kita pula gak. Kita pula jadi letuh. Nama. Ha. Nama. Ha. Lau anzana sekali lah. Sekali lah deh. Sekali saja baca. Lepas tu, siuk tu tangan tu deh. Tangan dia seduk. Tangan tidur deh. Jangan tengah hidup makan nasi. Bapa mek tengah kita nak makan nasi. Mek duduk lagu ni. Duduk lagu ni. Acu duduk nyawa. Siuk kat tu. Jangan. Kena sambal lada atas muka. Tidak kau jadi masalah. Tangan dia tidur deh. Tangan dia tidur. Amor. Sebab tu, mok molek tidur anak. Mok molek tidur ke anak. Masa dia nak tidur. Masa dia ah. Sedih hari-hari orang tua panggil hari-hari. Royak kata jadi anak juruh deh dengar kata mak. Jangan guna kata jangan. Masa dia hari-hari tu jangan kata jangan. Jangan kata. Jangan jadi jahat deh. Jangan betul jahat. Jangan sebut kata jangan. Jangan tu dia tak faham. Ya jadi oh ya faham Yesus jadi jahat pula. Jangan jangan. Kena sebut benda ya semacam gini. Jadi anak yang baik deh. Jadi anak yang taat deh. Tidur anak kita. Tengah ni tengah hidup ngatuk tu. Siapa tidur? Eh, ha, lagu tu. Orang jamin dulu baca cerita. Tu Amerika buat lah. Kita tak ada masa ni. Nama, nak tidur tok laki kita lagi. Nama, nak tidur anak kita lagi. Selok lah kita. Pas kita siapa dia nak tidur. Gua sekali makin obat tidur gitu. Parah kata. Okey, kita nak pergi satu tempat, kita nak pergi seminggu, 7 hari. Maka siapa pada tempat tu, maka tak boleh jamak kosa dah. Kita kerana kita tahu kita nak duduk lebih daripada 4 hari. 4 hari ke atas. 4 hari tak boleh jamak dah. Kalau 3 hari boleh lagi. Kalau boleh, berapa hari dibolehkan jamak kosa. Kalau kita nak duduk satu tempat, 3 hari boleh jamak kosa. Contohnya kita mari siapa tempat ni, kita siapa hari Ahad. Hari Ahad tak kira sebab hari siapa. Esok hari Senin. Selasa, Rabu, ayah kami hamba nak klik. Okey, baru 3 hari. 5 hari tu kita boleh jamak kosa berlaku. Baik tak? Nama, 3 hari kosong dipanggil. Hari masuk dengan hari keluar tak kira. Ha, jadi kalau nak duduk, nak klik hari Jumaat, jadi 4 hari lah. Oh, 4 hari tak boleh jamak kosa. Baru siapa ya? Baru siapa tapi kita tahu kita nak akan duduk tempat ni. Lebih daripada 3 hari, maka tak boleh jamak kosa. Masalah jadi nyanyuk. Apa jadi nyanyuk? Nyanyuk ni pelupa. Tak khabar. Jadi antara amalan supaya tak jadi nyanyuk ni banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Akal jadi tak galak. Tahu tak galak. Orang tua panggil tak galak. Jadi tak jadi koya. Dia jadi akal boleh kecek molek. Banyak baca Quran. Lebih-lebih lagi kita orang tua. Banyak berzikir. Mulut tu jangan duk kecek. Ngapa duk tengok cerita Piramli Pacuruh. Nama belunjur terik tu cik dia belunjur terik tengok Piramli lagi cucu anak cucu dia ajak cerita nama kalaulah Tuhan ada menyanyi dia pula dok koyak dengan Piramli oh ambo dulu zaman muda nama musim bercanggup dok tengok tolong pak tua jangan lagu tu kita munggu nak mati dah ingat baca Quran ingat berzikir biar ada tasbih biar ada rumah kita ni sakut di kursi sakut di kapur sebeh. Anak kita tak sebzikir sebab dia muda lagi. Kita jangan nak ikut dia. Nah. Ni orang pergi Maiden nak ikut Maiden. Pergi The Store nak ikut The Store. Bola kita kurek dah berjalan. Eh. Ku baca banyak-banyak Quran. Beli Quran besar-besar. Tak atas reha baca lepas-lepas maya. Otak tak jadi galak. Tak jadi galak. Di awal surah Taubah. Bolehkah kita baca doa atau sambung baro atum? Ah, sudah. Surah At-Taubah ni tak boleh baca bismillah. Haram hukum dia baca bismillah pada permulaan dia. Pakai baca direct selalu. Ada ulama sebelum surah Taubah surah Anfal tu. Ha? Anfal kau apa? Eh, Anfal kau betul tak? Oh, baca surah Anfal tu pakai sambung lalu dengan surah Bara'atun minallah. Ya tak boleh baca bismillah. Dia surah lain tapi pakai sambung dengan ayat tu pakai sambung tak ya. Ada secara. Kedua, tak baca bismillah tapi baca doa. Ada orang setengah tu dia ada baca doa. Ah tak apa doa tu, patu baca baro atuh. Jangan baca bismillah.
Tengah-tengah suruh kita berhenti. Lepas tu nak start pula nak baca bismillah. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata boleh. Jadi tak payah baca bismillah surah Bara'ah tu. Sama ada tengah ke awal apa tak usah bacalah. Sebab ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Bara'atun ni mana? Siapa dia ingat? Ingat? Bara'atun minallah wa rasuli, tak ingat dah. Nama? Ayat tu ayat nak lepas saka. Kalau orang ada saka kita baca ayat tu. Kita suruh dia berlunjur, kita baca bara'atun minallah, pelepasan daripada Allah dengan Tuhan. Niat pelepas saka dia. Cuba tengok dia lagu mana. Orang saka ayat kejerit, baca ayat tu. Ha, dia sedih nak pisah dengan saka dia. Baca ayat tu niat supaya Tuhan pisahkan di antara saka dia dengan diri dia. Baca bara'atun minallah, tak ingat dah ayat tu. Kita pun tak ingat juga. So ayat depan ya, so ayat depan tu. Nama? Neh. So ayat dia. Oh, cuba baca. Mai. Oh. Ha, batu so tu so ayat tu baru. Oh, cuba baca so ayat kedua. Oh, tak ingat. Ha, baca so ayat ya. Baca so ayat tu ulah. Siapa orang tu serah panah kaki dia. Kata kalau nak tobik, tobik daripada sebelah kaki. Suruh dia tobik juga. Kalau dia tak tobik, kita baca-baca-baca. Baca dia air, suruh dia minum. Lepas tu jari secara. Maknanya kita tak kuat tu. Dia tak usah tobik lagi. Kalau orang kuat, dia baca tu pakai lari dah 3 kali. Bara'atun minallahi wa rasul. Baca, suruh dia tobik. Jin kata dia, jangan tobik kat muka. Punuh muka. Nari kata nak tobik kat muka. Jangan jadi heruk muka. Mata jadi rugoh. Suruh dia tobik kat kaki. Ai hamba tak pandai tobik macam-macam buat dia buat alasan. Masuk pandai tobik tak pandai kata. Ni hamba tunjuk ni. Tobik kau kaki. Hamba tolong ha. Tarik gini. Buat tangan. Buat isyarat dengan tangan. Bara'atun minallah. Ha, tobik. Hamba tunjuk dah kau kaki tu. Tu jing lagu tu cara dia. Ada nak buh dalam telur ada macam-macam lah. Oh tu episod yang seterusnya. Jadi tak bomo lah kawan ni. Menakut pahit. Nampak kawan tu menakut pahit. Nampak bangun malam pun nemu. Nampak nak jadi tak bomo lagu mana nya jekoh dia tu tele mikrofon. Nampak. Wallahu ada soalan lagi ke? Kita buka soalan sebab munggu retina ni jarang nak nanya. Jadi masuk kelas dia ni banyak nak nanya. Nampak. Jamuk kosa. Oh, jamuk kosa ni kita jangan selah di antara jamuk kita Zuhur dengan Asar tu tengah tu jangan bubuh semaya sunat. Sebab takut pisuh. Nama. Nak buat semaya sunat ba'diyah kau gapo dia lepas pada tu. Lepas pada semaya contohnya maghrib dengan Asar. Lepas pada semaya Asar kita nak semaya sunat ba'diyah kau gapo dia ba'diyah Zuhur kau lepas pada semaya Asar. Jangan buat tengah tu kerana jadi senggel. Ya. Gapa? Berzikir boleh. Dia jangan siapa waktu luluh untuk sembahyang sunat 2 rakaat. Masa 2 rakaat ni kita kata 1 minit lah. Ni 1 minit dah sembahyang sunat. Jangan jarak di antara sembahyang Zuhur dengan Asar tu sampai 1 minit. Kalau sampai 1 minit sama ada kita duduk saja ke kita zikir putus dah, tak boleh dah sembahyang. Asar tak boleh sembahyang dah. Nama lagu tu 1 minit lah dah sembahyang standard. Kau ada 5 minit. Warok nah semaya dua mak. Sodok-sodok koya lah buat gitu. Ya. Memek dah ke puas. Tak salah dah betul dah. Gini. Waktu kata. Orang Tino ni molek semaya rumah. Kita sebut dah deh. Kecuali ada sebab-sebab. Kecuali ada sebab-sebab. Misalnya nak mari belajar. Kalau bos mari nak semaya Jumaat saja, afdal sembahyang di rumah bagi wanita. Lebih-lebih lagi kalau tak ada suami, menimbulkan fitnah pula. Afdal duduk rumah lah. Afdal deh. Kalau kita nak mari pun boleh. Cuma hok moleknya kurang ke mari masjid kecuali macam tang-tang ngaji ke, hok tu saja. Ha, nama. Takut jadi
janda meletup ya. Nama takut jadi. Nama gitu kan nama. Takut jadi lagu tu. Nyanyo kau Tok Bila. Tok Bila tak best kalau tak mari. Tak best Tok Bila. Nama kalau orang hok dia minat tu tak mari. Tak best gitu. Apa Tok Bila tak best. Tahu kawin tu tak mari. Tak ada umur pambo. Ha. Apa? Oh lah, tempat-tempat lain pun afdol jangan duk pergi sangat lah. Kita muka tak ada mahram ke apa-apa semua, kurang ke aktiviti luar. Lainlah kalau aktiviti tu jarang-jarang berlaku kau, bolehlah sekali-sekala nak pelepah angin, nak pergi iamu kau, ha, tak apa lah. Maknanya banyak ke berada di rumah. Sekalipun mabung kau nak mari semaya jumlah, semaya di rumah lah. Sebab afdol bagi perempuan, sembah ya di rumah. Gitu. Waktu ulama khilaf ni. Ada kata kalau mari semayang masjid dapat pahala 27 lah. Ada kata dok. Orang perempuan tak disunatkan sembahyang di masjid. Yang disunatkan sembahyang di masjid hanya lelaki. Maka fadilah 27 hanya khas untuk lelaki sahaja. Kalau orang tina mari semayang jemuh dapat pahala so juga. Jadi sebab tu afdol semayang rumah. Afdol semayang di rumah. Lagu tu. Ada ulama kata boleh so. Ada ulama kata boleh 27. Tak apalah pun mana-mana pun eh. Maya jemuh dengan suami dia. Patut apa punya? Pelik sungguh. Nak tahu hukum, apa punya? Nama tok laki kena semayang masjid, bini semayang rumah. Tetapi kalulah isteri, kalau semayang rumah, dia semayang seorang. Maka sunat bagi suami jangan pergi masjid berjemaah dengan isteri dia. Tapi dia kena pergi masjid juga, pilihlah masa. Misalnya subuh, muka bertelek ke. Subuh ke lewat, maka kita jemaah dengan bini kita. Waktu lain kita semayang di masjid. Gitu. Biar dia ada masa juga berjemaah. Maksudnya sore semacam. Kalau ada anak boleh jemaah dengan anak. Kalau tak ada anak semaya sore dengan dinding. Ya, maka sunat suami temen isteri sembahyang dia. Ulama dulu dia semaya dua kali. Semaya dengan tok bini dulu rumah. Semaya subuh jemaah. Derah-derah dia hunggar pula. Mari pula semaya di masjid. Tapi kita rajin lah buat kerja lagu tu. Nama? Mujur semaya subuh pun alhamdulillah. Nama? Hari ni mengigar bangun awal contohnya. Nama? Jadi moleknya biar ada masa berjemaah dengan isteri. Salah. Ni tak ada salah dengan bini. Macam-macam lah tu antara nak suruh rapat hubungi. Ni tak ada berjemaah. Doa pun tak ada kepada bini kita. Doa kita semacam. Biar boleh pitih, boleh gapo. Bini kita tak ajar doa. Biar doa dia jadi isteri solehah. Taat kita, dengar kata, tak lawan mulut. Jauh belakang kita minta. Nama? Wali bini kita. Nama? Biar minta lagu tu. Ni bini tak dengar kata. Kita aja minta dengan Tuhan. Suruh dia dengar kata. Tak aja minta pun. Jolol dah. Demo bini. Demo kecek sepatuh. 100 patuh dia kecek. Si awak karangnya pula. Nama? 390 patuh berkata. Nama? Kita baru kata. So dia kok. Kecek. Setengah hari dia kecek. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas angin. Tak boleh. Takut jadi skok sebok. Tak boleh bawa kereta. Klik. Kalau dia semaya rumah ada sebab, maka boleh 27. Ingat, suami kalau dia semaya rumah berjemaah ada sebab. Contohnya sebab kita sebut dah. Antara benda uzur jemaah adalah kalau kita pergi semaya masjid, isteri semaya seorang, maka kita temen dia. Ni ada sebab lah. Maka boleh 27, boleh 27 juga. Rojok dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah Tok Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapoh ada sebut lagu tu. Alik belakang tu. Lagu tu. Sebenarnya sunat tahajud. Tak payah tidur. Ya sembahyang tahajud ni wajib kena tidur. Kalau tak tidur tak boleh pahala tahajud, boleh pahala qiyamul lail dipanggil.
Qiyamul Lail ini mendirikan, menghidupkan malam dengan ibadat. Tak syarat semayan lah. Kita berzikir, baca Quran, kita murajaah kitab, kita berdoa. Semua tu dapat pahala Qiyamul Lail. Tahajud juga sembahyang yang kita buat selepas daripada tidur. Tahajud ni sembahyang. Kita sembahyang. Sembahyang tahajud boleh ataupun kita sembahyang menggolai masuk dalam kategori sembahyang tahajud. Kita lepas maghrib tidur, kita maya iso pukul 3. Boleh maya pada maya iso lagi, malah tahajud lagi. Wajib eh, wajib kena tidur bagi tahajud. Kalau tak tidur dipanggil qiyamul lail. Boleh pahala belaka dua-dua tu. Boleh pahala belaka, tahajud boleh pahala, qiyamul lail pun boleh pahala. Cuma afdalnya tahajud. Sebab Nabi dia tidur dulu. Kalau orang tak tidur, tak kuat sangat. Kalau orang tidur nak bangun pula tu ujian. Sebab tu pahala tahajud lebih banyaklah daripada orang qiyamul lail. Nampak? Lepas angin tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nampak? Jaga skop sebab medu pula. Dalam hadis Nabi kata man bagi Tuhan tu walillahi asman, bagi Tuhan tu ada nama tis'an tis'ah wa tis'ina mi'ah illa wahidah, 99 100 kecuali so. Man ahsaha, siapa dia yang hafal nama-nama tu, maka dakhalal jannah, masuk syurga. Kita ingat bagi ni budak-budak ya, Allah ar-Rahman ar-Rahim ni duk ngapa kita orang tua sunat hafal nama Tuhan kita. Pas lagu mana dia kata masuk syurga? Kawan ni tauhid pun tak erti. Tauhid tak erti masuk neraka. Hak tu asah dia. Kita nak buat mana-mana ibadat, nak dapat mana-mana kelebihan, tauhid mesti betul. Maka pengajian tauhid sifat 20 ni kena kacau mengaji biar cerak sungguh. Biar pehel sungguh. Orang betul akidah baru betul niat dan semua ibadat dia diterima. Kalau ibadat akidah tak ada, ibadat ke mana? Semayang bel pun tak terima. Buat apa asma usna lagi-lagi tak diterima tu. Mungkin tauhid tak ada. Jadi penting tauhid kena mengaji juga. Carilah ustazah kau ustaz mana mengajar bab tauhid. Kita bahas dah dulu secara ringkas bab tauhid. Kita tak faham mengaji pula dengan orang lain. Orang kampung mengaji lagu ni. Mengaji sekali tak cerak lagi. Mari ingat dah. Tanya ini, oh tak ingat 20. Lagu mana kapi 20 ambo. Kau penting jangan tinggal majlis ilmu. Biarlah kita kata Allah ambo. Kitab tu dekat 20 butir dah. Ustaz mati 5 orang dah. Makcik tak mati-mati lagi. Ngaji tak pehe-pehe. Nama, orang ngaji tak apalah. Sebab tu saya suruh mengaji. Kalau penting kita mati dalam ngaji, insyaAllah tu saya maaf salah kita. Tapi kalau kita mati dengan kita tak mengaji, tak ada usaha nak kenal Allah, maka tu saya kira semua perbuatan kita dosa berlaku. Tapi kalau kita dalam usaha nak belajar, belajar tak pehe, pak pehe, gitulah. Tapi duduk hadis macam majlis ilmu, siapa kita mati? Maka sekalipun kita tak pehe, Tuhan minta maaf kita sebab kita ada usaha nak betul akidah kita. Nah, lebih-lebih lagi kita retina, banyak mikir. Ni mikir lagi kek janji orang. Patu nak pergi maiting. Tak mikir dah sifat 20 lepas ni lakah tangga. Tak ada dah. Nama janji dengan orang tu nak pergi tengok bagaimana. Patu nak tak ingat habis dah bagi kakak pasu bunga lah apa dia. Tak ada nak mikir dah. Maka retina lebih-lebih lagi jangan tinggal majlis ilmu. Biarlah kita mari pehe tak pehe tak apa. Hari ni pehe. Lakah tangga tak pehe pula tak apa, mari pula. Oh penting kita ada usaha nak biar betul baiknya. Kalau ngaji sekali pehe alhamdulillah. Tapi biasa standardnya ni. Tak usah duk koyaklah ngaji sekali ni cerak nama. Kecuali mari duk pondok. Oh duk pondok pun tak tahu. Tak jaya kat suruh apa, tak ingat lagi. Ulama kata paling kurang kita apa ni. Allah Ta'ala ada, mustahil tiada. Dalil dia alam ni. Allah Ta'ala tu kekal, mustahil akan binasa. Dalil dia alam ni. Apa waktu dulu? Sebelum kita faham. Mana paling kurang tu apa? Waktu satu zarah tu. Iman besar zarah. Tak apalah. Jadi modal nak masuk syurga. Kalau tak ada waktu kan. Mengatiklah cemok mana. Amal setara mana tak diterima tu. Tauhid tu penting. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana wa sinna khatimah wa la takhtim alayna ya Allah kisui khatimah rabbana adina sallallahu ala sinna Muhammad wa ala ni. Kita ada pengumuman sikit dah. Jemputan ke jalsah bersama Hubabah Ummu Zain Al-Junaid daripada Yaman. Ada mudir, mudirah
sekolah pondok lah, pondok muslimat di Yaman. Dia ni mudiruh, ketua, tok guru dia lah, tok pekoh. Mari tempat kita, mari nak berkongsi ilmu, nak berkenalan dengan orang kita. Jadi ada majlis-majlis dia lah, 2-3 tempat. Pertama hari Sabtu, 2 hari bulan Mac 2019. Masanya 9.30 sampai 11.45. Tempat dia di Madrasah Anwarul Bayah. Ni, jalan nak masuk ke Pondok Ambo tu, Kapun Cekok, Pulau Condong. Tajuknya asas-asas ibadat. Tanya belakang kita tak faham. Nama, dia boleh jawab. Sambungannya hari Sabtu, 2 Mac 8 sampai 10 malam. Tempat dia Dewa Asrama Ma'had Syamsu Ma'arif Lil Banat, Pulau Condong. Tajuk dia pula praktikal solatku. Kecik tanyalah bab semayan menetem negak pakai baju atrome boleh kodok semayan tanya belako. Sambungnya pula hari Sabtu, 2 Mac, 2 pukul 2.30 sampai 4.30. Tempat dia ruai solat Masjid Sultan Ismail Petro Kubekhie, Kota Baru, Kelantan. Tajuk dia pula Isteri Solehah Permaisuri Hatiku. Ya. Yeah. Nama ha. Hari Ahad, tarikh 3 Mac 2019, masa 8.30 pagi sampai 9.30 petang. Oh, boleh kira lama. Dewa kuliah Masjid Aisyah ni meja kita, dewa kuliah ni. Tajuk dia Daurah Praktikal Pengurusan Jenazah. Nama, cara nak urus orang mati. Eh, ambo tak si mati, tak si pun dia mati nak kata gua no. Sekue-kuenya kita boleh berkhidmat ne. Orang tua kita paling lah kita nak khidmat dia cara bab mati. Jadual daurahnya 8.30 pagi, 2.30 pagi, slot 1, 12.30 pagi tu adalah. Hari Ahad pula 3 Mac 8.30 sampai pukul 11 Dewa Asrama Pondok Diniyah Bakriyah Pasir Tumbuh, Pondok Pasir Tumbuh terus Limbak. Malam eh, pukul 8.30 malam sampai pukul 11. Tajuk dia adab-adab penuntut ilmu. Kita nak mengaji biar ada adab, baru ilmu kita tu dapat diamalkan. Orang ngaji tak ada adab, ilmu saja-saja tak boleh nak amal. Hari Senin 4 Mac pula pukul 9 pagi sampai 11.30 pagi Masjid Al-Ikhwan, lorong Poknik Uwe, Jalan Salah Kapung Kota, Abedin surah dia, Abedin Salah, Abedin HA apa dia? Hospital ni. Oh, Pulau Condong ni. Tajuk dia fiqh muslimah, hukum hakim lah. Lepas ni ada kawin ni mesej lah hatta jadual tu dah. Semua muslimah dia halu-halu ke. Cuma peringatannya dilarang rekod. Rekod suara tak boleh. Pukul gambar tak boleh. Selfie lagi-lagi tak boleh. Nama dilarang merakai video tak boleh. Gambar-gambar pun tak boleh. Sebab buat dia sensitif buat gambar tak boleh tunjuk gambar muka dia. Nak tengok, pergi tengok sendiri tu eh setara mana. Nama. Nak main pukul gambar atas tak boleh, tak boleh. Dia tak benar. Nah. Itulah saja. Nak maklumat lagi atas lah. Wallahu a'lam. Nama. Biar ada niat tak bodoh nak mari dah. Kalau tak boleh pergi semua pun biar satu sesi pun tak bodoh. Nama. Majlis ilmu ni tak rugi kita mari. Antara kelebihan dia diampung dosa kita tak payah sebut astagfirullahalazim. Mari saja pun jenera mari. Mari tidur. Mari tu niat bawa patah tu. Tidur seluruh guling. Boleh pahala diampung dosa tu. Wallahu a'lam.